break dan kita masih barengan sama Dosis. Lu kenapa duduk di tengah, bukannya lu yang harusnya vokalis tengah? Enggak juga. Enggak, yang paling kecil di tengah. Lu paling muda deh antara semua. Dari jagain. Oh, really? Yang paling tua siapa? Who's older? Oh, lu. Oh, lu kakaknya sini. Oh, cool. Dan mereka emang siblings, boy. Oh, they are. Yes. Ya, di sini. Oh, mirip gak? Enggak kan? Enggak. Oke, jadi The Massive, semuanya dibanyak yang tanya kita di Twitter. Influence The Massive itu siapa sih? Terbesar? Kalau influence kayaknya beda-beda ya. Tapi secara kalau yang sering kita dengar sebenarnya, kalau di album yang kelima ini kita lagi suka dengerin yang 60s, 70s. Contohnya kayak siapa tuh? 80s, 90s. Kalau 60s itu dari mungkin... 60s. The Beach Boys. Beach Boys. Okay. Yeah. 70s. Kalau yang 70s itu lagu-lagu yang lagu-lagu Indonesia. 70s kayak misalnya Chrisye. Hey, speaking about Chrisye, mereka kan cover lagu yang Pergilah Kasih. Iya, yeah. Betul. Ya kan? Album ketiga. Album ketiga, kalian nggak cover lagu itu. Jadi itu izin dulu kan sama merekanya kan? Iya, sama right. Kita ya. Jadi itu diciptakan oleh Tito Sumarsono. Om Tito Sumarsono. Oh, oke, okay. Kenapa pilih ya lagu itu di antara lagu yang lain? Waktu itu sih kita dikasih pilihan, beberapa pilihan, terus yeah. Memang kebetulan kita suka banget sama lagu Pergilah Kasih karena itu kan lagu yang hits banget di tahun 89 kan. Jadi kita pilih lagu itu dan ternyata alhamdulillah berhasil gitu. Yeah, yeah. Wow. Membawakan lagu itu dengan versinya The Massive. Nah, selain Pergilah Kasih, katanya you guys also covered another song from legendary musician. Mas Rinto Arahap. Kita membawakan lagu dari almarhum Om Rinto Arahap. Tribute ya kan? Ya, tribute. Jadi ini memang album tribute. Dibawakan gak hanya The Massive, tapi ada beberapa band dari musika juga. Wow, kayak keren deh. We'll speak about that after ya, tapi...